Saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mau turun ke bawah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Karena hanya satu-satunya cara untuk bisa mengumpulkan yang namanya rakyat. Mereka itu banyak yang gak mengerti bahwa rakyat itu ada yang disebut masa mengambang. Belum mengerti mereka. Mereka mencari, tetapi bagaimana mencarinya? Itu sebabnya Bung Karno membuat Partai Nasional Indonesia untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama tiga pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. Satu. Dua, tidak punya harga diri. Ya dong? Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing menang timbang sing teriak. Satu suara, ibu mesti apa? Ya. Ya, kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai.